Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kami kepasarokan rami de anak mudo-mudo orang salih banyak amalan nanti dimasukkan di Allah ke dalam surga. Jadi kalau anak saya protokol pantunnya bahasa Melayu, saya bahasa Minang. Piruh COVID 9 balik, kabarnya dari kota Wuhan, mabuklah orang sadunia. Taruhlah kita beramal saleh, balindung kita pada Tuhan, lah lintang pukang lari virus corona. Amin. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Untuk dasar kajian kita malam ini, kita jadikan ayat yang dibaca oleh anak saya tadi, surat Ali Imran yang dimulai dari ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang dibaca oleh anak saya tadi. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang diturunkan Allah ini kita mantapkan dalam segala bidang yang kerjanya menjadi saudagar, berorientasilah berdagang dengan petunjuk Al-Quran. Yang jadi pemimpin, jalankanlah roda kepemimpinan menurut Al-Quran. Yang jadi bapak dan ibu rumah tangga, berumah tanggalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kenapa begitu? Aturan Allah kalau dijalankan, yang namanya manusia akan cocok dengan aturan itu. Kenapa? Karena manusia buatan Allah, Al-Quran firman Allah, akan sesuai dijalankan oleh manusia yang dibikin oleh Allah. Kesimpulannya, bapak-bapak yang punya peci, mana yang dulu peci dengan kepala? Mana yang dulu, Pak? Dulu kepala. Jadi antara kita dengan Al-Quran, dulu Al-Quran. Jangan Al-Quran yang akan disesuaikan dengan nafsu kita, tapi nafsu kita yang harus tunduk kepada Al-Quran. Saya tanya lagi, kita orang-orang arif semuanya ya, orang budiman. Kalau kupiah sampi, kapalu nengke ditarah jo kapa atau kupiah ke dituka?
Jadi kalau ada peraturan Allah yang berbenturan dengan kita, yang utama Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah. Kita yang menyalahi aturan Al-Quran. Cocok ibu-ibu? Ternyata ibu-ibu dipasarokan kowanya. Alhamdulillah. Labih-labih kalau hari mana ibu. Tapi sekarang pasarokan ini diturunkan oleh Allah Rahman. Kenapa? Urang manggale dado gini kan. Jadi urang mengicu timbangan dado, urang mengurangi meteran dado, limo lah busuknya kecek ninda, urang malah mencampur lado busuk jo lado baru dado. Yang ada sekarang majelis taklim, majelis tahsin Al-Qur'an, majelis hafiz Al-Qur'an, jemaah masjid, jemaah musala, wirid yasin, termasuk kepala julu-julu. Hadir sekarang tumpah ruah di pasarokan. Walaupun ada hadis Nabi mengatakan tempat yang paling baik di dunia masjid, tempat yang paling buruk di dunia pasar. Tapi malam ini pasarokan dirahmati oleh Allah. Salah satunya lagi apa? Yang biasanya bapak dan ibu menonton Rista Wardi melalui HP masing-masing, sekarang orang itu datang ke rokan ini. Itu diperakarsai oleh Allah melalui anak saya Johnny Virgo, yang dulu anggota DPRD, dan insya Allah besok rencananya ada pulang. Mudah-mudahan orang rokan hulu memilih beliau. Amin. Alam bawa permusina. Beliau juga penggerak subuh. Gerakan apa namanya? Salat subuh berjamaah di rokan hulu. Dan itu sudah ditiru oleh provinsi Riau. Ini tak tanggung padanya Pak. Nan memuluhi orang daerah kecamatan Ujung Batu. Nyo tiru dek provinsi Riau. Nyo kalahan dek gubernur. Bara pahalonya dapat dek Joni. Tapi kalau ini tidak ria. Itu den. Kita den tidak jadi. Ria. Ini ria ini dengan ikhlas. Batasnya setipis kulit bawang. Yang saya hormati Bapak Camat Rokan Mampik Koto, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, bapak-bapak Datuk Angku Pengulu, nan baurek Baka Tunggang, nan baurek Limbago Batan, babatang cakam katana, badahan cupak jogantang, barant yang bari balabe, babungo rimbun joadek, babuah katonan wana. Itulah beliau mama-mama kita yang hadir di Los Pasarokan ini. Semoga Angku Datua, Angku Pengulu, Petinggi Adat, Pucu Adat Jolimbago, ambo doakan umur panjang, kemudian amal banyak, dan masuk surga semuanya. Amin. Dan kami hormati juga alim ulama, cadiak pandai, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, kuk duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janih tapian suci, minuman anak di negari. Hormat kami ke Bundo Kandung, limpapeh rumah nan gadang, rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakue kuaran tabang, sapakik budak menangi. Tiang panjang si Rajo Lelo, tonggak pendek si Rajo Gulsu, pasak ketek peminggan labih, pasak gadang turang menurang, lantai timbagu waso-waso, panupuh kawek dirantang. Banduanya si Ambang Purut, biliknya si Putih Gungsu, dampa-dampa labah mengirap, si tindih tupai bagaduik, bandua salek kucing Malako. Jiko dipandang kailaman, bariri rangkiang tiok sudui, pertamu si bayau-bayau,
kaduo sitinjau lawi panuah barisi padi sawah padi sitimbun timbun Aceh di kaka jauh-jauh jari di indang indak barata masih di ambun tengah malam basah di paneh tengah hari ditumbuh di indang di tampi tarik dipilih atas ciek-ciek tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan mati mangkoi duit di pandai ibu-ibu bertanak sagantang bareh di tanah kanyang lahurang sarokannya di ebat ibu-ibu manggulai satitik santan di kuali masak kalio si kua kabau harum setahun perjalanan kok tak cubo je raso samba ampek musim teraso jalan maknya kok tak cubo je raso nasi tiga tahun tak indah lapar coba pak ulang dan liat nanambo satu hei mereka itulah mau mapalnya tuh pak nah, jadi ibu-ibu kita ini sangat berjasa kepada kita. Pertama, menghamilkan kita, menderita pesakitan. Yang kedua, mendidik kita. Dan yang ketiga, dia tahu selera apa yang kita sukai setiap hari ini. Itu semuanya dimasak oleh ibu-ibu dulu di Nagari Awak, di Minangkabau, disebut orang bundokan. Bundokan, Pak. Jangan ditinggal-tinggal mundokan duang kau tak taruhilah setia tu beliau kalau lai sabar siapa berbini cie masuk serugo nanti 9 bidodari tambah ke 10 atin tiang lah ke 10 jadi sabar saja beristeri satu di dunia ini mudah-mudahan Allah membalasi nanti dengan nikmat yang banyak. Lai sehat si ibu-ibu. Sebelum nambo taruh yang cerita ko, ada ndak nan mat datang malam kini ko nan baru nikah tadi pagi. Ado. Kalau ado boleh pulang. Sebab udah baru nikahnya nak bertemu je suaminya. Ditahannya menengah kaji si ko. Baru so ustaznya. Nikah tu sun. Sunnah. Dah dah dah. Sianan pulang baik kau sebelum nombor sudah mengaji. Disorai nyo nikah tadi pagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang saya sayangi anak-anak kami para pemuda. Paripaga di dalam kampung, pamaga koto janagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tanah medan. Itulah dia remaja. Kemudian yang kami cintai, anak kami generasi putri, bungo satangkai di halaman, pamenan ayah jomundonyo, limpapeh rumah nan gadang, ubek jarih palare damam si dingin tanpa di kapalo balahan nyao badan diri kutiko ananda kalayena kami mendoa kasadonyo doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lapih kalangi tujuh tingkik tibo di aras kabasaran di sinan ganti yang putih biang katabut pinta boleh kandak balaku ananda lai ke dunyiko kutiko ketek kami aja mandina lah gadang diaja makan dibalikan subang jogalang sarato mani ganto balampi dari ketek kalian lah gadang kini menjadi anak gadi siang disuruhnya sekolah malam diaja nyomangaji anak gadi masak pangaja bak banih setangkai padi guno samkandih kami ladangkan kaganti baladang lado guno nak gadih kami gadangkan kapang ganti amak kok tuo mudah-mudahan remaja putri kami menjadi generasi yang bertakwa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin
Jadi judul kajian kita sesuai dengan ayat yang dibaca anak saya tadi, bersegeralah bertobat. Kalau bapak jalan-jalan dulu, ya kan, ke ujung batu itu ada kedai kurang mengalih ban motor, bertobatlah. Itu nama kedai. Kini orang telah pulang kampung, dah tu mengalih ujung batu. Sekali lima hari senyap-senyap. Sebab segala pokok kadehnya dulu, galehnya nyobalian ke kabun sawit. Bapak-bapak, itulah dia adik saya. Jadi judul kajian malam ini, segeralah bertobat. Itu ayat yang dibaca anak saya tadi. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu memohon ampun dosa-dosamu kepada Tuhanmu. Tidak ada kita yang tidak berdosa, Pak. Kenapa Allah suruh segera? Itu panggilannya jamak semua kita ini. Tidak saya, tidak bapak-bapak, tidak ibu-ibu saja. Semua kita yang telah mukallaf, yang telah dibebani dosa kalau kita berbuat salah, yang diberi ganjaran pahala kalau berbuat baik. Itu namanya mukallaf. Orang ini disuruh oleh Allah bersegera minta ampun. Kenapa? Pertama sekali umur kita pendek, Bapak Ibu. Saya yakin Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek, Ustadz pasti tahu berapa sisa isi dompet kita sekarang. Kalau saya sudah bertambah dari mulai datang kemarin karena ada honor. Sedangkan yang telah ada itu tidak berkurang. Kenapa? Sedang membawa makan Ikoza. Iko kode rajin membawa Ustaz makan. Hanya bayar lah diorang. Tidak lah jadi pitinya keluar. Ini, Pak. Jadi kalau mengurus agama ini, ada-ada saja diberi rezeki oleh Allah. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Jadi kita ini disuruh bersegera karena kita tahu sisa isi dompet kita dan kita tidak akan tahu berapa sisa usia kita. Ibu, masih sehat? Tidak takkan tua? Indah. Lah patui jarami lah puat. Lah lamo batang tarandam. Lah patui kulo mato takkan tua. Arilah baransur dari siang ke malam. Boleh lalu sambil duduk, jangan bagolek. Kalau bagolek, tak kalau mana beko, tak jalan kaji ko. Ustaz ko sudah mengajinya, Pak Ilo ke Pekan Baru lain. Itu mengko namanya DRS Ristawardi, dakwah Raun Sabali. Nah ini, jangan tidur ya. Jadi kita tidak tahu berapa sisa usia kita. Saya masih muda, Ustaz. Saya masih perawan. Belum ada laki-laki yang punya. Allah tidak mau tahu. Kalau ajal telah sampai, perawan tidak perawan, tua atau muda, ajal sampai, disuruhnya malaikat maut mengambil roh kita. Jadi kalau kita ready dengan minta ampun kepada Allah, insya Allah kita husnul khatimah. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita segera minta ampun? Hidup di dunia ini, Pak, belum lagi nanti di surga dan neraka, dikubur saja lebih panjang hidup dikubur daripada dirokan. Lebih lama hidup dikubur daripada di padang. Lebih panjang masa hidup dikubur daripada Jakarta. Ini contohnya tepat sekali, Pak. Tidak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Berapa umur beliau ketika akan mati? 63 tahun. Jaraknya dengan kita sekarang sudah 1500 tahun. Sudah berapa beliau dalam kubur? 1500
kurang 63 berarti 1437 tahun. Tapi beliau beruntung karena beliau nabi, beliau tidak berdosa. Ditambah dengan salawat kita, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, seluruh dunia bergema itu, Pak. Bapak dan Ibu yakin tak setiap detik ada orang berselawat di dunia ini? Setiap detik ada orang salat. Setiap detik ada orang menyembah Allah. Kenapa? Dunia ini bulat. Kita ambil contoh satu saja. Amerika sekarang jam berapa? Ya jam 9 pagi. Apa kegiatan orang Islam? Salat duha. Jadi dunia ini bulat, asal masuk agama Islam di sana, tetap ada orang salat menyembah Allah, tetap ada orang bersalawat, tetap ada orang bersyahadat, tetap ada orang bertakbir. Karena dunia ini bulat, dia berputar terus. Kita dengan Mekah, sekarang Mekah jam berapa ini, Pak? Belum lagi maghrib, Pak. Belum maghrib di Mekah. Baru jam 5 sekarang, jam 5 sore. Nanti kaum muslimin kita jam 11, Mekah baru maghrib. Apa begitu dunia ini? Berapa mulut yang membaca salawat? Berapa mulut yang membaca syahadat? Beliau kekasih Allah. Jadi aman Nabi itu, koklah 1437 tahun mana dalam kubur, beliau tidak kena azab. Tapi kalau pareman mati, Pak. Jika orang-orang jahe mati, orang tak taat ke Allah mati, sajak masuk tua, tujuh langkah, orang nak menimbun kubur, pai, mereka telah tiba. Nyuazab sampai hari kiamat, baraka merasainya itu, Pak. Iya kan? Tapi kalau awak lah minta ampun, dosa awak lah dimaafkan di Allah, kita aman tidur di kubur itu nanti. Ada nilai plusnya lagi. Kalau kita sudah diampunkan Allah dan tidak ada azab dalam kubur, sepertinya menunggu hari kiamat itu sama dengan orang tidur malam terbangun pagi. Nah, coba lah di Pak Camat mati besok. Ya kan? Kalau Pak Camat ini taat ya, kesintaknya di kubur itu hari kiamat. Ya kan? Sementara saya Rasulullah SAW, itulah nikmat dari Allah kepada orang baik-baik. Maka kita di dunia ini jangan jadi orang jahat. Ambo danga di Kuantan sing ini, anan namonyo sawit ko, adolo ninja menjelok di siko ada. Ninja istilah, ninja banyak di siko, Pak. Coba jangan sawit awak adonan awak tanam, sekali ambil setengah ton, dicilok lo sawit orang malam, dapat lo setengah ton. Samo jo mencampur gulai kambing jo ciri kucing. Lai kelamaknya. Tidak, gulai kambing lama, Pak. Tapi kalau jatuh ciri kucing dan gaca itu ke dalam, dia mau jo makan lain. Nah, kalau lama dimakan jo, tandonya awak lele itu. Pikun. Banyak kerja orang itu sekarang. Ya kan? Perjalanan keluar daerah 6 hari, hanya buat 2 hari. Ya kan? Ada namanya kuitansi antu. Ya kan? Ini bapak-bapak. Disuruhnya mengawasi negara ko, mamankan narkoba, mamankan judi, ayo nentukan backingnya. Ayo, Pak. Lawanya di negari ko paga makan tanaman. Parah negari awak ko, Pak. Dia dapat bantunya. Lai. Adalah mau tunjukan malam. Mungkin dia pilih mendengar. Payo kumbuh koto suliki, koto nampek di tepi bukit, kasuk koto nang gadang, tampak nendari gunung sagu. Ba'ah kolah lai Indonesia kini, makin diubik makin sakit, tawa taserak biso nan datang, dokter mau bek lasaki buluk. Yang mempermainkan hukum, orang yang tahu dengan hukum.
Bapak-bapak tahu enggak laba-laba? Laba-laba di kampung gua lawah namanya. Itu ah. Kalau membuat sarangnya lagi pakai konstruksi. Indah Pak dari ayu ludah nih. Laba-laba itu kalau bikin sarang untuk menjerat musuhnya dibikin saja dari ayu ludah. Dimulai di sini terus ke sana, terus ke sini lagi. Nanti begitu juga lebarnya. Ah, sudah diselesaikan benang itu dia pindah ke sudut. Ana nyuaro kalau ada rangi lalu kesinan nyamuk atas angkui itulah makanannya. Ya kan? Tapi kalau kumbang lalu ke benang lawah itu lah itu sangkuinya. Tidak, kumbang kok kadang putui benang lawah itu jual lawah-lawah itu lari. Tidak tahu badoi kumbang. Amod itu peraturan di negara awak kau sampai kini ya lupa. Nang kete tersangkui nang gadang lape. Kalau nang gadang tu berbuat salah pak lape. Ya kan? Entah di zaman Orde Baru je dulu ada namanya Edi Tanzil. Lai bersuruh sampai gini? Indah, aku barah kekayaan negara awak dan nyelarian. Ya kan? Sebabnya bakarajo sama je orang awak. Kalau inyo ditangkuk banyak nan lain kata bawa rendong. Agna di zaman kini ko masih ku namanya. Iya kan? Lebih besar. Indak pak sebab banyak nan kekanai kalau masih ku tu ditangkuk. Anda parah pak. Muju apa nan tak jadi pejabat ko menggalih jalan. Iya kan? Banyak nan jadi pejabat ko terlibat dosa-dosa besar pak. Insya Allah tegakkan keadilan, dia menginjak-injak keadilan. Hukum itu tumpul, tajam ke bawah, tumpul ke atas itu. Jadi kita minta ampun saja Pak. Walaupun kita tidak pejabat, walaupun ustaz seperti saya ini, ada kaum muslimin berdosa. Kenapa? Ustaz tidak nabi. Iya kan? Orang biasa tidak nabi. Segeralah kita minta ampun. Iya kan? Kita lama dikubur menunggu hari kiamat daripada hidup di dunia. Kau tak percaya Pak, cubalah bantin ni. Etong-etong dalam kubur selama hari, selama tahun, selama musim. Saya yakin kita sekarang ini mati Pak. Rasanya hari alun ke kiamat kat 10 tahun lain. Betul? Mak membuat jalan tol jorang malu. Iya kan? Kalau lah ada orang menduga hari ke kiamat capek, Pak tak kena buat jalan tol tu dulu. Membuang-buang piti saya. Ada yang harus menembus gunung, berapa biayanya itu? Iya kan? Tapi mereka bikin, malah berani pula untuk membuat jalan tol ko berutang. Jadi kalau disimpulkan, Pak, bamang ko dunia tu kiamat nanti, oh. Lai tahu ibu sabaknya. Sabak dunia, kau tak dengar dia awak sel. Dunia kau dibangun jepiti riba. Ikan? Cuma saya lihat negara-negara lain tu pak. Bau tak nak kabang dunia membangun? Yo, bau tak membungo. Talambe membayar bungo membungo. Ya kan? Kenapa nanti akhirat kekal? Nama membangun ya Allah. Tak ada dana iku dana itu. Lanyo sadiwan di Allah. Allah seseorang yang membangun. Sini tak ada pimpro nanti itu doba. Dia kira tu. Allah membangun langsung. Jadi tak ada masuk fitiri. Fitiri bah. Itu ke dunia akhirat tu kekal. Khalidina fiha. Sedangkan kita akan ke sana. Di dunia ini sebentar. Saya yakin bapak-bapak ada yang kaya dengan banyaknya sawit. Orang kayu itu pak, dia murahnya sawitnya tetap kayu. Sebab tonnya banyak ini. Lihatlah serupa sari 700, sawit itu sekilo. Piambiannya ribuan ton. Ada pejo gitu. Kenapa awak nama sawit seletang dua batang? Buahnya tiga. Anak cik itu kata kawan,
adon dan 20 kilo warnanya kali 700. Ya kan? Diorang ribuan ton. Kaum muslimin, orang punya mall tu pak, ambo caliak di Padang, seperti Transmart. Tidak ada pengunjung lho pak, karyawannya tidak ada perhentian. Kenapa? Dia kaya. Transmartnya itu tidak sinan saya di luar negara, ya dong. Iya kan? Tapi kalau kete-kete, awaknya bangkrut. Iya kan? Bagi orang yang telah kaya raya itu, tidak terasa dia. Apakah itu inagi yang terjadi? Nyo banyak di nyo. Iya kan? Tidak dapat siko, siko dapat. Sebab usahanya apa? Dia mencari uang bukan dengan tenaga, mencari uang dengan uang. Iya kan? Itu orang-orang kaya itu. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya muliakan. Nah, sudah itu kenapa? Kalau kita tidak segera minta ampun ibu-ibu, iya kan? Umur kita pendek. Sangat pendek umur kita ini. Kenapa? Alfa sanatim mimma ta'udun. Yang 1000 tahun di dunia ini hanya sehari di akhirat. Saya tanya jamaah yang datang ini, adalah sudah ada yang berumur 1000 tahun? 100 tahun saja 90, saya yakin tidak ke sini lagi. Ada orang di rokan ini sekarang umur 95, tidak ada yang bisa datang ke sini lagi. Sudah lemah itu. Paling-paling yang datang ke sini yang bertubuh sehat 80-an. Ada yang telah 80-an, Pak? Ada. Ah, paling-paling yang 100 umurnya tidak ada ini. 1000 tahun saja itu sama dengan sehari di akhirat. Ah, jadi kalau kita, saya meninggal sekarang, umur saya 70 tahun 5 bulan sekarang. 70 tahun 5 bulan. Ah, berapa itu? Yang 1000 tahun 1 hari. Jadi kalau 70 tahun, hidup saya hanya per detik. Kemarin Pak kan kemana pergi harus vaksin. Saya patuh saja. Karena saya diundang ke sana ke sini. Sudah vaksin pertama 2 bulan, vaksin kedua. Sudah itu yang terakhir untuk naik pesawat harus vaksin namanya booster. Saya juga lakukan. Apa kata jemaah kepada saya? Pak Ustaz, barani mana Pak Ustaz? Ambo nak ada vaksin terus, ambo nak kepai kaman. Takut ya Bu. Aku tanya kamu, Pak Ustaz, apa badan Pak Ustaz? Tidak apa-apa ada je. Kalau tidak apa-apa, 2 tahun kau, mati 2 tahun, apa mati je. Tidak apa-apa, 3 tahun, kalau umur 470, karena vaksin itu membunuh, umur 75, apa mati je. Galak kamu bang, kau galak, Pak. Nabi dulu 63-nya, kau mati yang umur 75, kalau patut mati je. Tidak apa-apa saya bilang. Kalau saya meninggal umur 75, kan masih ada 4,5 tahun lagi saya hidup. Iya kan? Jangankan 4,5 tahun, semenjak halal bihalal sudah hari raya sampai hari ini, lawannya kampung nanti turi dia mau. Ba'a kate huki, ba'a menyubarang ilawi, memenuhi undangan. Baru sekitar 4 bulan lebih. Aku hidup ya mau sampai 1,5 tahun lagi, ya kan? Tadi menelepon orang Minang di Amerika, di LA nya 3, Los Angeles. Bisa datang ke Amerika, Ustaz? Kalau di tabangan bisa, jalan tindak aja. Ada rasu-rasunya kok Pak, kan diundangnya di orang Minang ke Amerika. Ya kan? Aku sehat juga, mau kami sampai itu. Sehat, alun mati. Bisa. Masalahnya kalau umur 75, saya meninggal 4,5 tahun lagi.
Ada orang nak bertanya, kalau saya tahu ustaz mengaji, kau meninggal, dapat? Nama nuak meninggal, kau saya tahu berzina. Saya nu menti, enggak. Ya saya tahu berzina, ya lonte je. Ya kratir, mereka berdikor di atas. Ya kan, mati je. Ijo badannya serupa di gigi ular je. Nanti mana nuak. Bisa tahu mengaji, boleh kau merawat. Ya kan? Tak ketangguh orang Riau, kau bisa mantan kaki tinggi kan? Itu antara Ustaz Musa boleh. Jadi sampai awak meninggal. Kalau ada orang yang bisa kau buru, kau nyo racun orang Riau. Meninggal. Ya, kan kau buru, kau ada orang tak? Ini manusia. Yang ketiga, kenapa Allah suruh segera minta ampun? Karena beliau cinta kepada saya, cinta kepada ibu-ibu, cinta kepada bapak-bapak. Apa perlunya bagi Allah walaupun kita nak minta ampun? Ada untungnya dari Allah. Tapi ya, tidak ada untungnya dari Allah. Taat itu tidak ada untungnya dari Allah. Allah itu tetap Allahu Akbar. Semua orang di dunia ini menantang Allah, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak ada kaitannya dengan Allah. Kita yang rugi. Jadi tiga. Pertama, Allah itu kaum muslimin menjadikan dunia ini sebentar, maka jangan bertumpuk-tumpuk dosa kita, disuruh kita segera minta ampun. Yang kedua, umur kita pendek. Yang ketiga, Allah itu sangat sayang kepada kita. Supaya kita bersih menemui beliau, disuruh kita segera minta ampun. Kita bahas ayat yang keduanya lagi. Kalau kita bapak ibu sudah diampunkan oleh Allah, kemana diletakkannya kita setelah mati? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dimasukkan kita ke surga. Berapa luas surga itu? Seluas langit dan bumi. Bapak ibu sudah coba nak ngukur berapa luas langit bumi? Tidak bisa itu bu, diukur. Kenapa? Karena kita di dalamnya. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana Allah itu tidak bisa kita lihat? Kita terendam di dalam Allah itu. Allah meliputi alam semesta. Allah itu alam yang dijadikannya ini diliputinya. Jadi seluruh alam itu terkurung di dalam zat Allah. Abang akan nampak jawab. Tak bisa nampak. Ya kan? Contohnya begini, Pak. Ini kan HP ini kecil. Tapi kalau didekatkan dengan mata, tak ada yang nampak JL, Pak. Amodel itu kita dengan Allah itu. Itu hanya mata kita yang diliputi oleh HP ini. Tapi Allah meliputi alam semesta ini. Jadi kalau ada orang, dia nampak tonalaku putih rancak je. Itu lagi lo orang. Jadi dengan kajinya tu, bisa dilihat Allah. Jangankan kita, Nabi Musa tak bisa melihat Allah. Ya Allah, perlihatkanlah wajah engkau kepada saya, agar saya lebih taat. Tak mungkin Musa. Tapi yang kau ingin ya Allah, tu ada bukit senana aja lihat. Sudah engkau lihat bukit itu, kalau berada juga bukit itu di sana, maka engkau akan melihat saya. Kau mencari bukit itu, saya Nabi Musa lah cameo, lah tambah dari nadinya. Tapi nyocari bukit itu, meledak langsung dia pingsan. Setelah siuman, ampun saya ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Tidak ada keinginan saya melihat engkau lagi. Para keberuntungnya Pak, kalau awak diampunkan di Allah, masuk ke surga nanti. Allah mengizinkan awak melihat beliau di dalam surga itu. Tapi nyo tidak dalam surga itu Pak. Kalau dalam surga Allah itu, berarti nyo ketik terbuik di dalam. Iya kan? Tapi kalau ditanya, Pak Joni Virgo, alah melihat Allah? Alah.
Ba'ah, tidak bisa diceritakan. Ristawardi, Allah mani Allah, 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 Ba'ah tuanya, tidak bisa diceritakan. Berapa beruntungnya orang yang dapat ampunan Allah dan masuk surga, bisa melihat Allah yang kita rindukan selama ini. Jadi segeralah minta. Adalah orang balasan Pak Ambotarangan malam ini. Doso kami lah kadang mana Ustaz tanggung minta ampun. Adoso Pak, pertama saya pezina. Sudah seluruh manusia ini saya zinai. Saya sudah jalan keliling dunia. India sudah saya zinai perempuannya. Bangladesh, Pakistan, Negro, China, Myanmar, Thailand. Nama-nama kamu lah yang orang manusia, tambah zinai. Seluruh bangsa manusia, Mongol, Jepang, Amerika, Belanda, Thailand, sudah saya zinai semua perempuan bangsa lain. Kemudian saya raja judi. Apa macam judi di dunia ini saya pelajari dan saya tidak pernah kalah. Apa jenis minuman keras, Scotch, brandy, bir, itu sudah saya telan semuanya. Daging ular, daging sipasan, daging kelelawa. Tambo makan sadoi. Banyak benar dosa mbok tanggung lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah, kata Nabi begini. Walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Kalau bapak pergi ke tepi pantai, ari ombak, mampir ombak ke pantai, itu berbuih dia, Pak. Bisa dia tong buih di pantai itu? Enak, sebanyak itu dosa. Dia mau tobat yang kudan dia, Pak. Dia jangan putus asa. Tidak ada cerita tangguang mau minta ampun lek. Kau masuk neraka kali ya sosak mau nanti tidak mau seorang itu. Ada orang lain pakai, ada si Sambo, ada si Apo. Jadi tidak mau seorang itu. Banyak orang yang masuk ke dalam. Masalahnya lain taluk masuk neraka itu. Ibu-ibu besok sedang menggoreng di dapur, kapi sendok angin tujuh ketiak. Kalau tidak kasih junjung atau ibu itu kan tanya. Dari rokan itu sampai rawang ibu kasih junjung. Itu belum neraka. Tetapi sendok angin. Ini berbang. Jadi sampaikan kepada teman-teman Pak. Dia tidak salat sampai sekarang. Apa sebab? Dosa ibu kadang. Agak tahunya. Sebab yang masuk surga itu bukan orang tidak berdosa saja. Orang berdosa yang telah diampunkan masuk surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Itu ayat yang dibaca oleh qariah kita tadi. Abara laweh langit jo bumi itu. Ternyata orang astronomi sudah menyelidiki. Kalau dibikin kendaraan Pak, secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3.330.000 kilometer per detik. Dipadamkan lampu kita ini semua Pak. Kan gelap itu, adidukan. Cepat dia menerangi atau lambat? Cepat. Secepat itu kendaraan kita buat. Secepat cahaya. Kendaraan itu baru bisa mengelilingi surga selama 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Kalau orang disuruh sopirnya mungkin tuh Pak. Dibuat kendaraan secepat cahaya 30 miliar tahun yang mengelilingi surga. Lebih mungkin orang sopirnya. Orang kok mau sampai puluh aja lah, ada segi puluh. Iya kan? Kalau lah sakit gula, timbul lah ginjal. Kalau lah ginjal, stroke. Adalah dapat gula sakit, busuk sekaki itu. Berpotong. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak. Iya kan? Umur manusia aku pendek, tak bisa jadi sopir kendaraan secepat cahaya. 30
30 miliar tahun mengelilingi belum selesai. Berapa luasnya surga itu? Pak, Bu, mana banyak isi serupa isi neraka? Kalau orang rohkan, kok banyak isi serupa? Amin. Tapi secara umum, mana banyak isi serupa isi neraka? Banyak isi neraka, Bu. Lima ustaz tahu, baca Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahannam itu dengan jin dan manusia. Siapa isi neraka itu paling banyak? Jin dan manusia. Harimau ada? Gajah ada? Buaya ada? Tidak. Baman koma itu buayo itu lebih ganas manusia dari buayo. Maka manusia yang ganas itu galanya buaya dah. Buaya darat. Tidak buaya yang asli itu dan buaya darat apa? Ya kan? Bantuan untuk musaji, Pak, dia potong je lah. Dan sampai ke musaji itu tidak barat. Nah, itu Pak, itu di Sumatera Barat, nak sikol. Kamu di Jepui, diurus, lalu potong sini nanti. Ada M. Sama jo S keluar di pabrik. Nyolai segi ampe, jo tiba di tempat. Bila dimakan angin di jalan, berubang di tangannya tu. Atu buaya darat punya kerajo. Ya kan? Menangkuknya susah. Bangun kau susah. Nyo sama jo bulu di muka. Bulu di muka kau kan banyak kau Pak. Ada alis, ada kumis, ada jambang, ada janggui, ada jambe. Ini semua di muka tumbuhnya. Apa yang kau? Dan mengizinkan si sungai. Dan membawa sore izin si garambe. Ya kan? Dan menaikkan kenyoto si jambang. Ini semua di muka saya. Tak kita ini yang salah satu saja. Ini yang salah PTS namanya gini. Di PTS kan. Ini yang sudah salah tu. Apa tak kebanyak isi neraka nanti tu Pak. Jadi Pak apa fikir-fikir lah ke jadi anggota DPR ke Pak. Ketua kawan nalah pulang dari sini. Awak mengikuti sistem sini. Kalau awak rajin mengaji, bertantangan juga kaji awak cuma Pak. Ada orang murah semelamar. Satu. Mengikuti sistem. Kalau tidak awak tersisir seorang. Ya kan? Ha gitu. Jadi isi neraka banyak daripada isi surga. Tapi kalau orang rokan banyak masuk surga. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Amin. Bapak kau itu. Kau mau ciri-cirinya macam ni Bapak. Nama mastian tu tak bisa ambil. Lepas hari mau ngaji si kau Pak. Nak ada nalangang Bapak. Entah dia pakai kue, entah lah. Dah ada nalangang. Rami tahu. Nantak resmi pagi tadi. Dia bawa dia Haji Rojani Pak. Tak resmi masjid itu terdaftar untuk mau datang itu. Cuma masjid itu dah ke hotel. Kerana tak resmi, yo kete lo nornya lagi. Dan segala hal lain. Jadi masjid itu ada ke hotel, kami pergi ke sini semua. Semua orang ngaji nak. Kalau nak karukan, kau resmi, kau tahu arahnya lagi. Baik sehat je ibu-ibu baru. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita ceritakan surga lagi. Ibu sekolah di pesantren, belajar tafsir dan ilmu tafsir. Ada tak diceritakan dalam Quran itu bagaimana surga? Yang paling banyaknya banyak satunya ayatnya. Saya ambo dah apal Quran. Kalau hadiah dayat apal Quran. Tapi kajian yang disampaikannya
kalau ke kampung-kampungnya mengaji Pak Adi Dayat, itu banyak orang tak paham. Karenanya acok mengaji juga pentulil. Tapi kalau perkara ayat-ayat Quran dapat dengan saudara Pak. Kalau untuk berceramah, orang intelektual, pejabat, orang kampung, itu tidak ada. Dan masuk ini Pak, sudah Zainuddin dan Zed, tidak ada. Dan sahibat anak Mbah Ustaz Samad. Mengajinya di Bukit Tinggi Pak, jaleh dengan sejarah Minang. Di mana lah dapat dengan kurui ke kaji ke? Dia kan badannya kurui, Pak. Badan kurui suara ke? Ambo sampai itu mendangannya. Tentu ini sejarah Minang. Coba so Minang ini sampai. Mengajilannya di Malaysia, Ustaz Ahmad. Coba so Malaysia lo. Takjub kita hari ini. Pandai. Mengajinya di Piaman itu lo. Tarang lo. Bamangkonyo Piaman. Atau Pari. Aman kurang dulu lupa itu periaman kuasanya dari Lawi. Bakode-kodernya dulu di Lawi. Masuk awak ke dari sinan itu lahi aman. Apa ini seorang itu? Apa ini seorang menyelidiki? Aman. Ada perangkaian bahasanya itu Pari aman. Entah ini mah ada Ustaz Zama sejarah itu sampai. Iya kan? Jadi bakat sendiri-sendiri ini diberi oleh Allah. Ya kan? Nah, tapi alhamdulillah saya direkam di video masuk YouTube ko. Satu lo Ustaz Samad manser pepatah gua tu. Aku orang gaik di toko baru masuk YouTube masih. Ya kan? Tolong share kajinya. Ini pengalaman untuk kita. Ternyata ada Ustaz Samad lo manser. Semakin piran lo ambo. Jadi duit kau nampaknya tolong mano. Kalau lah Ustaz Samad, Ustaz Internasional menser ceramah ambo, nanyo ser tua, ambo mencuri tuan orang mati, tabuh di gua tigo-tigo badan bagai gua berbalik pulang ke tempat asa mulo jadi suwi ke tanah nan salingkat. Badarun lahaye pamandian balasie bunyi cebik kapan dikocong di kabek limo langkok sitang iaye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaru, iyo ke pandak pekuburan, tak boleh diliang lahat tanah semingkah bapak kalang, mair yang madok kabilat dibateh papan dan sahalai. Badoroh tanah penimbunan, tak tagak meja nenggu, menyalo sipud yang hitam, doa dibaco penghabisan, kubur tertimbun nurapai. Itu nanya share di Ustaz Samad. Kecil yang ngayak, kok kecil wadikku, kok mungkin itu kecil. Atau nanya gue, judulnya dorang di ceramah moko, lah bau ban mangko viral. Sebenarnya ambo dikenal orang pandai wirid ko sejak tahun 80-an ya Pak. Tapi YouTube kenal do lah. Iya kan? Tahun 80-an lah banyak mau ngaji lah sampai jo ambo ke Pekanbaru kan. Iya kan? Nah, tapi ndak betah dia ye sampai ko kan. Ko ndak ada pergi tinggal di rumah ambo lo Pak, putar kepala saya. Iya kan? Balik dari situ ko itu aku senjong lah. Iya kan? Putar kepala lo ke pasir ke pesisir, sudah itu ke Selok Selatan. Januari lah ke Jakarta. Nak kebayang lah buat itu. Cuma ada yang kurang je, bini lah mati. Bapak kau galak ibu-ibu. Menangi lah bapak. Kau galak sama kecil, bini yang mau mati, kau galak. Menangi lah. Kita lanjut. Jadi nan masuk sarugo bukan orang taat saja ketek saja. Orang banyak dosa lah diampunkan masuk sarugo. Sarugo itu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan otak. Sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita dengar tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa?
karena dirahasiakan oleh Allah sampai sekarang kepada kita. Nah, nanti ketika ibu akan digiring masuk surga itu, diantarkan bapak-bapak dan ibu-ibu oleh bacaan Al-Quran. Ibu tadi yang bodanya lagi diam seikutiko kariah baca Quran. Itu sama pahlawannya orang membaca. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, engkau dengar baik-baik dan diam, jangan bicara, engkau akan dapat rahmat. Jadi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, nanti kita menjadi orang takwa, dosa sudah diampunan dan diisi dengan amal-amal saleh, hidup kita sampai mati, nanti digiring kita masuk surga. Tiba di pintu surga itu, wa qala lahum khazanatuha, mengecek malaikat penjaganya. Wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga itu. Begitu pintu surga itu terbuka, kenapa isi di dalam? Kata Rasulullah, Pak, 60 tahun awak menganggu. Nampak isi surga itu. Allah, 60 tahun, Pak, coba bayangkan. Jadi kama siapa reses sebagai anggota DPR, kota mah saja. Acah lihat rancak kota itu, hiburan juga rancak. Tak mengangat di surga itu. 60 tahun orang yang masuk surga itu, mengangu di pintu itu. Hanya betul di Malaika Ridwan. Kawan masuk dalam itu. Akan tahu Malaika Ridwan itu, wa qala lahum mukhazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalamnya, kamu kekal di dalamnya. Rokan kau, Pak, barana kalawe kabun sawit apa di rokan kau ndak kekal. Kau ndak sawit tu punah, Pak, mati. Sawit tu kan ada dulu waktu umurnya kan. Berapa tahun? Lai sampai 25 tahun. Harus diraba alam, tukar tempatnya jalan baru. Iya kan? Ditanam jalan baru, awak mati. Pelangkang sama lang kue, awak layan kau orang yang tinggal dalam kue. Iya kan? Abini apa mudo baru yang tinggal itu. 3 bulan sudah pak mati, ya kan idahnya lah sampai itu. Hanya bayar laki yang pacar namanya. Dia bawa ke rumah pak. Apa itu sih menjadi dari kubur? Bapak kau gak nak ibu? Ya kan? Dunia ini tidak kekal, Pak. Jadi kalau sawit sedang berbuah, sawit sedang panen, harganya menanjak, jangan dipakai sejawat seorang. Ya kan? Buat rumah tafiz, batu musajik dan lunsur, sudah jando-jando dan dapat, tidak dapat lagi nikahi. Kata peliharu je nyok. Kenapa nolok jawab tu? Tapi kalau ada PT, Pak, dan sebarang berbini, Zain. Kepiti nak lo, ini nak dua lo. Ya kan? Baik dapat dapat kantunnya. Kopi pahit indah bagulo, dibuat orang kota tinggal. Hidup pahit bini berdua, akhirnya lalu di rumah tinggal. Sebab itu, bini tua mau siap, bini muda mau siap. Kerana piti nak ah? Lalu, jadi jalan-jalan. Para anak elok pedusi gua nak dia kira lenjong usia tu. Ah, nak kena naruh dalam wayang mau nak betul dua kerja. J
Jadi rezeki ini tak boleh kita nikmati sendiri. Siapa dulu kita agih Pak Ustaz? Menurut Al-Quran ini, wa atizal qurba haqqahu. Kalau ada di sana sepupu, di sana anduang saya nyek, sangku, nyoban saya pak, awak kayo, inyo bantu dulu. Itu aturannya dalam Quran, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkan hak orang yang sangat dekat denganmu, tapi dia miskin dari kamu. Ada orang tu pak, kalau jo kawan-kawannya, duduk salah pa orang makan tu hanya bayin saja. Tapi ke sana, penciki. Itu tidak betul itu. Orang nak tentu duduk tagaknya dan kemayuan awak saja, ada bayin saja untuk itu. Di sana, di perhiasa, marah. Merasai. Tidak boleh. Orang dekat dengan kita dulu. Masih banyak diberikan Allah, baru sesudah itu fakir miskin, anak yatim, para duafa, masjid yang terbengkalai. Ya kan? Sebab harta Allah harus dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan rezeki. Sekarang sudah naik harga sawit? Sudah. Atau hanya berapa inti? Abangnya Allah sedekah. Ya kan? Tambah lonor ustaz sebab minyak tambah. Apa penjambian untuk nalain itu? Ya kan? Kan ada juga ustaz awak lokal juga. Kalau lonor misalnya 200, tambah 50 saya tak. 250 hanya kira. Jadi 200 saya minyak mah. Nah, nak turun kini ku cek kerapia di aman jenis. Selain dari itu naik ya jenis. Kerapia di aman turun. Kau nak turun bah, apa makannya? Ya kan? Sudah tu bapak-bapak, ibu-ibu, orang takwa nan masuk serugo tu, kalau masuknya ke dalam, kenapa isinya? Rasa dosa sesudahnya tanganmu 60 tahun nampak namanya tersurik di sinan iko kamar rambo go melekat iyo bang ko sarancak ko wana rumah engkau bang ko sarancak ko wana rumah untuk ambo ikolah uangmu yang kamu infakkan dulu untuk pembangunan masjid. Allah berjanji siapa yang membuat rumah ibadah hanya sebesar sangkak burung akan saya bikinkan dia istana di surga. Jadi tidak sia-sia uang kita keluar untuk masalah, untuk rumah tafis, untuk masjidnya buat Allah istana. Apa perlengkapan istana itu Ustaz? Ya kan? Yang pertama piring dari ame, meja dari ame, cangkir dari ame, cerek dari ame, meja makan ame, lipan ame. Jadi nama nanda dape ame di dunia aku masuk serugo balap dia lagi ame. Lain nak dirampok orang tu, tak ni mah jua do perampok sih nan lain jua masuk neraka zadonya. Iya, tak ada orang merampok ame jenar. Orang di serungko itu tidak mau ambil kawannya Ustaz. Tidak. Tidak ambil mau punya kawannya. Karena cukui sadonya. Di dunia aku kemangku amu orang mencilok punya orang. Orang kayu aku kikir. Ini bangsa tidak mau beragian. Tidak mau zakat punya. Mencilok lah. Di surga orang cukup. Pak. Kau Ustaz Samadnya menyempen. Awak laki-laki kan tidak boleh pakai ameh pak. Menurut hadis Nabi, tak boleh. Ditanya orang dulu kecil Ustaz Samad, bapak kau tak boleh laki-laki pakai ameh. Ulama dulu menjawab bijaksana. Di sekitar awak itu aku masih banyak orang miskin. Pembali baris tidak dulu. Kalian pakai ameh. Itu tiup pun nak kek orang tu kalian gawi jauh karnia. Nampak je ni cincin ameh. Itu kau tak boleh. Ya kan? Itu jawaban. Sekarang ilmu ini kan semakin berkembang. Dia dinamis. Ya kan?
Ternyata kenapa kita laki-laki tidak boleh pakai emas? Emas itu molekulnya lunak, Pak. Tidak sama dengan perak. Jadi dibikin cincin, molekul halus itu masih ada melekat di dinding-dindingnya ini. Dia masuk melalui keringat di jari kita ini, terus ke dalam darah. Bahaya untuk kita. Apa bahayanya? Kita dapat cepat dapat penyakit pikun. 60 harulah pikun. Ya kan ada limo-limo, Pak. Dokter bedak dulu di Padang, Pak. Dokter bedak, coba bayangkan. Itu pasti orang pintar. Pilmo limo-limo lah pikun. Ada tuh, Pak. Kemudian kalau laki-laki ini pakai emas, wajahnya sudah kelihatan 80, pada umurnya baru 60. Nah, capek tuanya. Aduh, nama tanya, padusi, bang, kau bisa, Ustaz? Bang, kau punya. Padusi itu hai, masuk apuame itu ke dalam darahnya, keluar melalui hai. Jadi, Pak, kalau ada hai, pakai lame. Ada yang naik. Mama kok galak ibu. Ibu bebas pakai amek. Kawan. Karena ada darah yang menghanyutkan setiap bulan keluar. Nangkai, Pak Ustaz, nangkai tidak lupa pakai amek itu. Untuk amin nangkai itu. Iya kan? Nyokap pitinya orang kaya-kaya itu kenyakin ke surau selit. Iya kan? Tidak ada pakai emas. Yang muda-muda ini. Pai mara le do pala bapak kai galang zero la telang jalan. Dak tamoe di tangan le bab tindahan kakak. Ah kaki. Jo itu indu kepala ga. Makanan di surga itu enak-enak. Kita ndak buang air. Kalau di dunia kau, Pak, tidak buang air, ya, Pak. Itu jadi penyakit, saudara, Pak. Bawusan, Pak, jadi dokter. Diserubungkan apa ini, Ustaz? Makanan yang tak berguna di tubuh. Diolah oleh Allah jadi keringat. Jadi keluar melalui pori, ya, Pak, balik. Baun keringat apa itu? Samojo parfum kasturi. Harum. Bu, ibu ada pakai parfum kasturi. Kalau ada kan tahu dong. Palsu. Parfum kasturi hanya ada di abang itu palu hawa. Tak perlu ibu pakai Rexona ke seluruh itu nanti. Membawa pada afon, tak perlu. Embody. Palu ibu saya bau parfum kasturi. Adalah saya nak kaji Ustaz Samad dengan bersama malam ini. Ustaz, kami laki-laki kok banyak nan parokok, Ustaz. Tak bisa kami berhenti merokok loh. Layak do rokok di surga tu, Ustaz. Agar tu Ustaz Samad nyoba cuan ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu inginkan di surga itu tersedia. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kau minta diberi. Cuma rokok kau harus diberi enak pinyo ke neraka kecil terdapat. Awal utamanya Allah Allah Ta'ala. Mengalah itu nanti tanya kau Ustaz kan. Rokok tu ya leh banyak abunya. Kalau boleh lah merokok dalam serugo, ya kan? Tentu babu serugo tu. Itu ada lah tukang asbak kan? Kalau ada lah orang tak ciri di serugo tu ada lah orang tukang bersihin WC. Orang di serugo tu menerima selebak. Salat saya tak disuruh serugo tu. Jadi nama nan kabaranti salat maksud serugo serenti. Ya kan? Ada orang dalam hidup di dunia ini sampai putus asa. Tapi Noah kesana ngustad, mujulai kau ustad dan nyomadok. Kita akan senang nanti mulai kaki tercecak dalam sor. Baru senang, Pak.
di dunia kuntuk bersusah-susah. Awak bayar padi banyak, hari bau hujan. Awak menanam kacang jauh jagung, karohnya bihan. Awak menanam sawit, aragomo murah. Bini rancak di larian orang. Banyak problem di dunia agama. Kapan kita senang kalau masuk surga? Jadi untuk masuk surga itu bersegeralah minta ampun, Allah akan mengampunkan. Surat Al-Lail. Wal kaziminal ghaiza, bisa menahan marah. Itu ciri-ciri orang takwa, Pak. Jangan emosi, Pak. Apa yang dihadapi, banyaklah sabar. Orang Prabowo tidak bisa masuk surga, Pak. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan nafsu dia. Iya kan? Orang sabar bukan orang bisa mengendalikan nafsu. Sudah itu apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebajikan. Ini penutup ini ya, Pak. Jadi ke depan kalau kita masih hidup, semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, berbuat baiklah semampu kita. Jangan sekali-kali berbuat jahat. Yang baik inilah yang ditanamkan. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asaktum falaha. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Kemudian bapak-bapak para jemaah yang terhormat, semoga Allah selalu mengarahkan kita kepada hidayahnya. Itulah kajian kita pada malam ini. Sebab kami dengan Pak Joni Virgo akan terus ke Pekanbaru, dan sudah janji pula di sana dengan pengurus dan jamaah Masjid Istiqamah. Kalau ada yang salah, Pak, itu dari saya semuanya. Yang benar dari Allah. Kalau saya bersalah kepada Bapak, saya mohon maaf kepada Ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lain dia kaya maaf kamu. Kalau bahasa kita di Sumatera Barat, batang gadang lah hamba panggil, dahan joran tiang lah hamba titik, kerana sinan telah tak pangka tangkai. Salamu hamba memanjik batang, menitih dahan. Kok tak goyang mungo sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan hamba. Hamba minta maaf, kangku pengulu, ucu adat, alim ulama, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi kami. Kalau ado karambie, ado ketapang. Kalau ado ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Pada malam ini, ya Allah, kami masyarakat Rokan sampai Koto berkumpul di Los Pasar ini, ya Allah, untuk mengagungkan namamu, mensyiarkan agamamu, menundukkan kepala kami dalam rangka bersilaturahim, mengingat banyaknya nikmat engkau kepada kami. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini, ya Allah,
semenjak perencanaan sampai pelaksanaan malam ini, dan seluruh komponen bangsa kami, rakyat kami yang ikut mengorbankan moral dan material terlaksananya acara malam ini dengan sukses, berilah mereka pahala untuk persiapan mereka hidup di akhirat nanti, ya Allah. Jadikanlah amal saleh bagi kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau, ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Jadikanlah negeri kami ini, tempat tinggal kami ini, kampung kami ini, daerah yang aman, ya Allah. Baldatun tayyibatun warabbun wafur. Jadikanlah anak-anak generasi muda kami generasi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa, dan negara kami. Hindarkanlah anak kami dari narkoba, ya Allah. Hindarkan anak kami dari pergaulan bebas, ya Allah. Hindarkan anak kami dari minuman keras. Jauhkan mereka dari judi, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami berdoa. Kepada Engkau saja kami berharap, dan kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.